Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah klik channel ini. Pada kesempatan saat ini saya ingin membagikan pakan yang baik buat indukan. Ini induk-indukan saya. Memang ada yang masih doro. Sebelumnya saya berterima kasih ya kawan, karena sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, saya minta dukungannya. Pakan yang baik buat entok indukan atau pembibitan, bagi saya ini kawan, bekatul, nasi aking, hijauan, dan juga konsentrat petelur, supaya entoknya itu ya petelur lah yang betina ini, jadi ada yang merangsang petelurnya, jadi kita nanti tidak tekor dalam memberi pakan. Ini suasananya pada pagi hari sangat cerah, langsung tidak ada awan. Tapi ya, semuanya lahap makan. Mari kita tengok dulu tarangannya ya, karena ada yang angkrem. Ya, inilah semuanya kosong. Sebenarnya ini 3 indukan, saya kasih 2 supaya yang satu itu tidak angkrem dan petelur lebih cepat. Biasanya saya gini punya, karena apa ya, betinanya itu ada yang ganti bulu 2, jadi tidak petelur. Nah, itu lagi tukar bulu itu. Nah, ini sudah baik, ini tukar bulunya. Nah, ini sudah tukar bulu, sudah baik. Inilah aktivitas bagi peternak, memandang ternaknya lagi makan. Ini banyak menyenangkan, apalagi kalau ada yang netes itu, wah sangat senang. Jantan ini, jantan tua ini, tua sangat. Rajanya kandang sini nih. Mungkin ini saja ya kawan video saya. Salam ternak, terus semangat, tambah sukses. Nah, ini jantan. Just ini kurang melihat ini.